Dua tahun Ramadan jadi istri Sule, tahun ini Natalie Holzer pilih tak berpuasa. Kenapa? Natalie Holzer 2 tahun belakangan ini ikut menjalani puasa semenjak dipersunting oleh Sule. Namun berbeda dari tahun lalu, tahun ini Natalie Holzer memilih untuk tak berpuasa. Bukan tanpa alasan, keputusan tersebut diambil lantaran kini Natalie tengah menyusui buah hatinya hasil pernikahan dengan Sule, Azam Ardiansyah Sutisna. Natalie juga tak ikut berpuasa lantaran menuruti anjuran dokter. Ramadan tahun ini juga menjadi momen spesial bagi Natalie Holzer. Hal tersebut lantaran wanita berhijab ini menyandang status baru sebagai seorang ibu dari Azam Ardiansyah Sutisna, buah hati pertamanya. Seperti diketahui sebelumnya, sejak menikah dengan Sule, Natalie Holzer pun langsung berstatus sebagai ibu sambung dari keempat anak sang komedian, yaitu Rizky Febian, Putri Delina, Rizwan, serta Ferdi.